Boy. Menang gak nih, Boy? Oke, pesta pora nih. Jam 8. Oke. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Ranslovers, setelah beberapa hari kerja di Madrid, Spanyol, akhirnya hari ini Raffi Nagita tiba dengan selamat di Jakarta, yang langsung disambut sama Rayasa yang udah kangen banget sama orang tuanya. Ipung! Ada. Woi baby, pacar. Hah? Mau main botol? Tas itemnya udah taruh di belakang sama pacar. Di mobil belakang. Mobil mana? Mobil Messi. Oh, iya. Nanti jangan lupa. Iya. Oke sayang. Lafata mana Lafata? Ah. Mana ada? Eh bukan nih. Main bola. Dari bandara, Ras dan Rayasa lanjut ke British School Jakarta, sekolahnya Mikaela, anak Nia Ramadhani, untuk menyaksikan Rafathar dan tim tanding basket antar sekolah yang tadi berhasil memenangkan pertandingan. Boy. Menang gak nih, Boy? Fathar, tos dulu dong. Oh, keren sih tadi. Papa nonton. Bagus. Skornya berapa skor? Ah, gak kangen sama mama. Selamat. Iya, itu dia kedua. Aku kangen sama mama, kita enggak tidak bertemu 5 hari. Aduh, itu kena ini. Enggak apa-apa, kangen enggak sih? Peluk-peluk katanya. Oh. Ah, menang. Iya, semuanya. Sepertinya nggak ada istilah istirahat untuk keluarga Sultan ini. Dari British School, Raffi pun lanjut latihan ngeband bersama Andre Tawani, Desta, Dikta, dan Surya untuk acara Pesta Pora yang akan tampil nanti pukul 8 malam. Oke, hari ini kita akan manggung di Pesta Pora. Nanti malam. Siapa aja sih? Siapa yang main di band ini siapa aja sih? Ada Raffi Ahmad. Saya. Siapa tuh? Gue. Ana. Aku. Ah, gua doang. Kita nanti malam ya. Oke, Pesta Pora nih. Jam 8. Oke, 8 malam. Panggung Pesta Pora. Paling gede pokoknya. Oke. Paling mewah. Gila ini band gokil. Gokil. Closing dulu, closing itu apa?